Setelah 6 jam melakukan pencarian hilangnya korban tenggelam di kawasan Pantai Ujung Batu, Muaro Panjalinan, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Polairut Polresta Padang berhasil menemukan korban atas nama Lutfi, 11 tahun, siswa kelas 5 SD dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh petugas ke pinggir pantai untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, korban diketahui berenang dan mandi-mandi bersama 3 orang temannya di pinggir pantai, namun diduga lepas dari pantauan orang tua, korban tenggelam setelah dihantam gelombang pasang dan hanyut hingga ke tengah laut. Jenazah korban berhasil ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi hilangnya korban. Dapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang hilang, hanyut atau tenggelam di salah satu pinggiran pantai di Muaro Panjalinan. Setelah kita identifikasi dan ke TKP, ternyata yang hanyut di dalam tersebut adalah Muhammad Lutfi, 11 tahun, mandi beserta 3 orang temannya. Kami bergabung bersama-sama dengan tim Direktorat Polairut Polda Sumbar, Basarnas, BPBD, Kota Padang, dan Satuan Polisi Perairan Polresta Padang bergabung dan melakukan pencarian. Kami menemukan tim menemukan bersama-sama korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.